Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Mas Awi. Kali ini saya berada di Kota Jeddah dan secara khusus kali ini saya akan menelusuri Kota Jeddah di kawasan industri. Oke. Dan seperti inilah kawasan industri yang ada di Kota Jeddah dan saya nanti akan menelusuri pabrik-pabrik yang ada di Kota Jeddah ini. Bukan saja ini adalah pergudangan tetapi pabrik sekaligus gudang distributornya itu ada di sini semuanya. Oke, langsung saja akan menelusuri wilayah Jeddah yang ini kawasan industri. Jadi banyak yang penasaran sih di Kota Mekah, terus terang saja tidak ada kawasan industri. Yang menjadi pusat industri itu adalah Kota Jeddah. Kenapa? Karena Jeddah itu sendiri dekat dengan pelabuhan dan bandara. Maka dari itu pusat industrinya ada di Kota Jeddah. Oke, langsung saja saya akan menelusuri kawasan industri yang ada di Kota Jeddah ini. Bisa kita lihat ciri-ciri kawasan industri adalah banyak sekali lalu lalang mobil-mobil kontainer seperti ini, dan banyak sekali ini adalah pabrik-pabrik raksasa itu ada di sini semuanya, mulai dari produksi makanan, minuman, lain dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini, di sebelah kiri ini adalah Americana. Kalau dilihat Americana ini sepertinya ini perusahaan Amerika ini. Dan di Kota Jeddah ini sama seperti di kota-kota besar lainnya di negara lain, contohnya di Indonesia itu juga kawasan-kawasan industri itu juga dijauhkan dari pemukiman atau perkampungan agar tidak terkontaminasi dari asap dari pabrik-pabrik yang beroperasi itu. Ini sebagai contoh saja kawasan industri yang ada di Kota Jeddah agar kalian semuanya tidak penasaran. Jadi apabila di supermarket yang ada di Kota Mekah ini banyak sekali produk-produk, dan ini pabriknya di mana sih? Ternyata ada di Kota Jeddah ini. Dan di Kota Mekah itu tidak ada kawasan industri. Yang ada di Kota Mekah itu hanyalah kawasan pergudangan distributor. Dan di sini yang saya amati ini, kawasan industri ini bukan sekedar gudang distribusi distributor, tapi ini adalah kawasan industrinya. Insyaallah tabarakallah. Ini kawasan industri dan saya akan mengitarinya atau menelusuri kawasan industri yang ada di Kota Jeddah. Sebagai contoh, ini adalah mobil-mobil besar ini. Sebelah kanan dan sebelah kiri ini adalah ciri khas bangunan-bangunan pabrik ini yang ada di Kota Jeddah. Contohnya sebelah kiri ini The Modern Factory for Prefab Houses. Ini salah satu pabrik. Kurang tahu jenis pabrik apa. Kalau sebelah kanan ini pabrik apa ya? Ini karung-karung ini kayak pabrik tepung ini. Ini ya. Ini banyak kontainer-kontainer yang sedang antri mengambil barang dari kawasan industri ini. Seperti saya amati-amati ini sama sih kawasan industri seperti di Indonesia. Kalau di wilayah Surabaya itu di kawasan industri Rungkut industri, di Gresik juga banyak sekali kawasan-kawasan industri. Ini ciri khas mobil kontainer yang mengangkut barang-barang industri. Sebelah kiri ini juga pabrik, entah apa, pabrik apa saya kurang tahu. Nah, ini dia. Bisa kita lihat lalu lalang kendaraan-kendaraan super jumbo ini. Yang saya tahu pabrik-pabrik ini bukan saja
menyuplai atau produksi barang di Saudi, tetapi luar dari Saudi, jadi untuk Jazirah Arab. Contohnya mobil-mobil yang di depan ini, saya kenal salah satu sopirnya itu orang dari Jordan. Jadi mobil-mobil ini nanti akan menyuplai barang atau mengirim barang itu dari Jordan, entah itu bahan bakunya atau barang jadinya. Ini salah satu mobil yang mau masuk ke dalam pabriknya ini. Waduh, ini kayaknya ini nggak bisa nih, saya harus muter balik aja lah. Menelusuri kawasan industri yang lain aja lah. Jadi ini untuk apa ya? Untuk memberikan penjelasan tentang rasa penasaran kalian semuanya tentang apakah di sekitar kota Mekah itu ada kawasan industri. Kalau di kota Mekah sendiri memang tidak ada. Yang ada hanyalah di kota Jeddah. Kota Jeddah itu sendiri bukan saja kawasan industri, tetapi pusat perbisnisan di sekitar kota Mekah itu ada di kota Jeddah, kota hiburan, mulai dari kafe-kafe, kemudian pariwisata andalan kota Jeddah itu adalah laut merahnya atau Red Sea. Masya Allah, tabarakallah, seperti inilah kawasan industri yang ada di kota Jeddah. Dan kebanyakan kawasan industri ini yang saya lihat ini produk-produk makanan ini. Coba saya akan melihat ke sana. Seperti di sebelah kiri ini adalah Fosam Company Limited. Dan ini jauh dari pemukiman ini, kalau nggak salah dekat dengan Kubrimina itu jembatan layang penghubung ke pelabuhan. Maka dari itu Jeddah ini strategis sekali karena dekat dengan pelabuhan dan sekaligus bandara terbesar internasional juga ada di kota Jeddah ini. Insyaallah, tabarakallah. Sebelah kiri kanan semuanya adalah pabrik-pabrik. Dan penasaran juga siapa dari mana sih karyawan-karyawan pabrik ini. Tentu saja bos-bosnya atau kepala-kepalanya biasanya sih orang Arab asli. Kemudian karyawan-karyawan bawahnya biasanya sih ekspatriat atau mendatangkan dari negara lain. Contohnya salah satunya ada juga sebagian orang-orang Indonesia yang bekerja di perusahaan-perusahaan di kota Jeddah ini. Banyak sekali. Bukan saja dari Indonesia, dari Filipina, dari Thailand. Dan seperti inilah lalu lalang atau hiruk pikuknya kawasan industri yang ada di kota Jeddah ini. Seperti yang ada di depan itu adalah pabrik apa, yang jelas itu besar sekali di sana itu. Memang kawasan sini tuh masih banyak sekali juga area-area yang kosong. Di depan itu pabrik yang cukup besar sekali. Yang jelas yang saya ingin tunjukkan bahwa kawasan industri yang ada di sekitar kota Mekah adalah pusatnya di kota Jeddah. Nah, di depan ini ada pabrik besar ini.
Oke, itulah tadi saya menelusuri kawasan industri yang ada di Kota Jeddah ini. Dan Kota Jeddah ini masuk kawasan termasuk ikut provinsinya Kota Mekah karena menyuplai industri-industri ini menopang apa ya kebutuhan-kebutuhan untuk kota di sekitar Kota Jeddah ini seperti Madinah termasuk dari sini juga Mekah dan lain sebagainya. Dan sekian tayang kali ini, mudah-mudahan tayang ini bisa memberikan manfaat untuk para pemirsa semuanya. Jangan lupa apabila kalian suka tayang ini silahkan share ke media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.